Sabana Afrika, tempat di mana angin berbisik di antara rerumputan tinggi dan matahari yang bersinar dengan penuh cinta. Ini adalah panggung bagi pertunjukan alam yang memukau, diisi dengan hewan-hewan liar dan tanaman-tanaman yang menciptakan harmoni luar biasa. Di sanalah Sabana Afrika, tempat yang indah dan kaya akan kehidupan liar yang dihuni oleh beragam spesies. Bayangkan matahari yang mulai terbenam dan memancarkan cahaya emasnya di padang rumput yang luas. Dan di sanalah rumah atau tempat tinggal kucing serval yang eksotis. Saat kamu membayangkan kucing, mungkin yang terlintas di pikiran adalah kucing rumahan yang menggemaskan. Tapi, tunggu dulu. Meskipun sama menggemaskannya, kucing serval ini bukanlah kucing biasa. Mereka adalah hewan menarik yang hidup di habitat yang sangat berbeda. So please, whatever. Kucing serval. Serval adalah kucing liar berukuran sedang dengan kaki panjang, tubuh ramping, ekor pendek, dan kepala yang kecil. Serval memiliki bulu berwarna kuning kecoklatan dengan garis dan bintik hitam, sedangkan perutnya berwarna putih lembut. Hewan yang bisa ditemukan di seluruh Afrika dan sering ditemukan di habitat semak belukar, savana, padang rumput, hutan mangrove, dan di daerah dekat air. Namun, mereka menghindari daerah padat penduduk. Kucing serval adalah pemburu yang cerdas dan berani yang tidak dapat dikekang di dalam kandang. Sekali lagi, mereka adalah kucing liar yang telah beradaptasi dengan kehidupan di sabana Afrika. Memiliki kaki yang panjang, serval adalah pelompat yang lincah dan penggali yang rajin. Mereka dapat melompat lebih dari 5 kaki di udara untuk menangkap burung dan menggali untuk menemukan mangsa seperti tupai tanah. Predator yang tinggi dan aktif ini membutuhkan lebih banyak ruang untuk berkeliaran. Jika tetap ingin memelihara kucing serval, Anda memerlukan kandang luar ruangan yang besar dan aman untuk kucing yang sangat aktif berkeliaran di alam liar. Dikenal suka melompat keluar dari area berpagar atau menggali di bawah pagar. Kandang harus dipagari di semua sisi termasuk bagian atas, dan pagar harus memanjang beberapa meter di bawah tanah. Sediakan kolam air untuk minum, berenang, dan bahkan mungkin diisi dengan beberapa ikan yang memungkinkan kucing serval menangkap ikan yang ditebar. Mereka juga tidak bisa hidup di iklim yang dingin. Kucing serval tidak dapat hidup di dalam rumah karena ukurannya yang besar, tingkat aktivitasnya yang tinggi, dan kecenderungannya untuk melompat. Mereka tidak hanya akan mengancam benda-benda yang mudah pecah, tetapi benda-benda tersebut juga dapat membahayakan mereka. Selain itu, serval tidak dapat dilatih untuk tidak membuang sampah sembarangan. Mengencingi benda-benda adalah cara mereka untuk menandai wilayah, dan itu termasuk perabotan dan dinding ketika mereka dikurung di dalam kandang. Karena pada dasarnya kucing ini tidak direkomendasikan untuk dipelihara di rumah dan disatukan dengan anak-anak atau hewan peliharaan lainnya.